Hai, assalamualaikum. Hai, kali ini dengan aku pula Mi. Ini kita berada di Muzium Tentera Darat. Okay, so asalnya plan pergi berjalan-jalan sikit, mandi pantai semalam apa semua. Hari ni kita tengok muzium pula. Okay, aku terpaksa buat rakam ni kat luar sebab dalam muzik bunyi kuat. Kan nanti kena copyright pula. Jadi kat luar ni tak dengar muzik. Okay, so kalau korang ada plan nak berjalan-jalan dengan kawan-kawan ke family ke kan, nak berjalan ke PD, Muzium Tentera Darat the best. Kau boleh tengok ada terowong, ada kisah zaman penjajahan British, Belanda, Sultan Melaka dulu semua. Lepas tu barang-barang lama lah kereta kebal, macam kau nampak ada sini. Ada meriam tu, meriam semualah, kereta kebal, helikopter semua boleh tengok. Memang seronok, memang seronok. Dan dia ada cerita sikit pasal kisah-kisah sejarah. Kadang-kadang kita bukan tak tahu, kita tahu tapi kita lupa kan. Jadi elok datang sini, meningkatkan jati diri kita lah. Dan buatkan kita bangga sebagai rakyat Malaysia, bahawa dulu kita ada pahlawan-pahlawan pejuang yang banyak berkorban dan berjasa untuk negara dah. Dan kita boleh mengecapi nikmat keamanan sekarang ni atas jasa mereka. Terima kasih kita ucapkan kepada mereka lah. Jadi Muzium Tentera Darat the best. Aku masa tu, sebelum ni tak tahu juga, ingatkan biasa-biasa je. Rupa dalam dia kalau masuk memang puas berjalan, the best. Lepas tu yang paling menarik sekali, dia ada terowong bawah tanah, dia agak panjang juga. So kalau kau jalan tu rasa macam zaman dulu-dulu lah. Dalam tu ada Cimpeng, ada apa semua, Parti Komunis Malaya, semua ada cerita lah. Memang menarik, memang menarik. Okay, you should try. Kena naik dulu eh. Tempat dia kecil je tapi menarik lah. Redup je. Dekat belah sana tu kawasan museum-museum lah, kereta kebal berterbang. Nanti kita pergi sana lah. Sampai jangan pada makan dia. Ya Allah, seramnya. Oh, ni air terjun dia lah. Air terjun, air terjun. Padi ikan. Perasan tak? Kau perasan tak apa yang kau perasan ni? Perasan tak? Nampak dia jaga. Kena daun tapi Sniper. Sniper sedang menyamar. Bye-bye. Okay, kita masuk terowong. Nama Jepun ke apa?
Ada relax gitu. Agak takut kan? Hello. Hello. Kakak mana? Hello. Thank you.
yang memakai baju juga ala-ala yang macam-macam baju tertentu. Ini macam bazar lah, ada pasar meriah-meriah. Yang kita ada dua yang melancong di sini. Yang membawa siapa? Hai. Ini lah mas Kek. Kenal dia, wahai anak-anak muda sekalian. Ha, kita kenal pengasas ni. Thank you.
kapal dealer ni. Kapal Sultan Melaka. Yelah, Museum Kesultanan Melaka. Ha, ini kapal Sultan Melaka dulu. Kapal Sultan Melaka masa datang ke Melaka rasanya. Very haunted face. Very haunted face, eh? British pula. Tadi era Kesultanan Melaka, ini era British. See the flag of the Great Britain. Inilah suasana penjajah bangku. Ini British. Orang, lepas tu orang Melayu. Mak Salih, Sabah. Tunggu. Sabah. Ini lagi untuk tunggu. Gambarkan oh nampak mana satu pemahaman Jangan lupa subscribe, like and share. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.